M. Apa M? A. Iya. Emi lagi di Jeponi, guys. Lagi di Bank BRI nih, guys. Halo, guys. Emi lagi di Bank BRI, guys. Aja tulanan itu, Ale. Aja tulanan itu, lah. Lagi banyak orang nih, guys. Banyak orang nih, guys. Jadi kita itu lagi ada di Bank BRI Jepon. Lah. Lagi ngurusin kartu uang masuk anak itu loh, lor PIP namanya, PIP. Nah, ini siapa anaknya mboknya ini? Anaknya mbahnya dia ini. Mbah Dukun dapat PIP. Terus harus diaktivasi di BRI buat rekening gitu. Ya, Leo. Diaktivasi ya. Diaktivasi biar uangnya langsung masuk ke rekening, jadi lebih dipermudah langsung bantuannya lewat bank langsung tanpa melalui guru. Ya. Meminimalisir korupsi. Nanti rubuh lah. Nanti rubuh lungguhe nanti doyong-doyong lho. Ada keri. Iki piye iki lho. Lah yo yo ganti doyong-doyong ini. Ya, sampai tiduran gini kamu, Em. Emir sampai tiduran di sini loh. Ngemper. Kita ngemper. Penting menang. Halo. Akhirnya gagal lur gara-gara persyaratan yang kurang, tapi kita mampir beli teh. Bintok tawon, bukan roti O. Bukan roti O, tapi teh O. Bukan roti O, tapi teh O. Oke, makasih. Langganan. Wih, dipasang CCTV aja. Oke. Nek ning kene tawon-tawon gula ya. Iya. Nek ning Jerman tawone tawon daging. Ning daging. Tawon daging. Dadi nek ana ayam. Tawon iki gak celo. Gak. Tawon. Ana lalap ora? Maksudnya manis. Ana lalap ora, Pak? Heh? Ana lalap ora? Gak. Anake tawon. Kintul 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 kintul. Kunil 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 kunil. Kintul gendang dulu. Iya udah. Ganteng ganteng dewi udah. Ganteng ganteng dewi udah. Emi Emi aja lah. Kau orang tua. Oh hah. Tuh lima orang dari Perujia ya Leo. Bismillah. Buat langsung dicuci. Cuci li langsung. Cuci li. Jujili. 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 Aku baru ke sekolah. Oh, terus kobang, saiki tuku es. Angkoran. Enjak. Oke, Lur. Aku sudah di rumah. Dan aku kayaknya pengen noto kebon deh.
taman cilik sing ana ning ngarep omah. Soal iki sangat berat tak. Lah. Ono ember, ono apa? Ono gagang sawu bereng. Lah. Gagang sawu. Ala yo yo. Gue pengen gue estetika ono gagang sapu piring. Ini aku cari tanamannya itu sampai arah randu sana loh, lor, di tengah hutan ini. Nah ini lor, aku cari tanaman ini tuh di tengah hutan, di bawah langit biru kemah ditiup sang bayu. Nah itulah iki apa lah yo itulah. Wes rusak kabeh, kebone rusak kabeh. Sa ana pring ning ngene biring yo. Ini iki piye lah ngetokno leh mbulut kabeh ning kene. Duh, lur iki apa lur? Apakah ini penemuan jimat? Apakah aku disantet? Astagfirullah. Ayo lor, kita buka la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dholimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dholimin. La ilaha illa anta subhanaka. Aku gak roin ini loh, dijimat no aku. La ilaha illa anta subhanaka. Bang arti ini nganti ngak. Iki lo apa sini leh. Gimana iya. Ternyata tidak ada isinya. Sampah tak ada lodel. Ayo kita berburu lagi lor. Betul lho. Iki lho sampah iso akeh mbeng ngene digebuan sapa jane le cah. Walah iki jane ku. Walah ditanami ning pot-pot kae kok lor. Aku lali malah wis. Iki opo iki? Ya Allah, ini piye polane lek kembange leleh. Ini kondisi depannya, Lur. Banyak banget daunnya sing wis metu kabeh. Tapi tetep emang ape tak tokne sih. Ben iki ben dadi ora bulet kabeh ngene lho, Lur. Tak kene tembok-temboke kan yo apik lah, cocok. Iki kok bulet kabeh. Iki pokoke endi lho. Dulu ini kayaknya bulat kaping ini sih sampai nana sampai. Ya, oke lor, karena aku nggak jadi mindah-mindah pot. Emang dulu itu kesalahanku adalah kan itu tanaman gantung lah pote. Iku waktu mau tak gantung, iku nggak ada paku. Terus aku balik ke Jogja, terus bariku sampai sekarang. Enggak aku gantung yo wis malah ini merambat nih lemah kabeh koyo ngono. Akhirnya sing pot di bawah itu enggak bisa aku temukan. Karena emang udah blubelan batangnya, daunnya sirih-sirian itu kan udah blubelan. Yo wis. Nah, terus tadi kan ada blimbing. Lah blimbing. Blimbingku iki dipangani uler ae, ngono. Lah ben gak dipakani uler. Arep tak bungkus plastik, cuma ternyata plastiknya gak duwe. Akhirnya harus beli dulu, tapi aku gak beli. Besok aja aku malas untuk keluar karena ini mau hujan. Dan aku lupa kalau belum makan siang. Ya wis, makan awan. Makan siang ini ada sayur bayam, waloh, sambel, taruh iwak lele sama kerupuk. Bismillah. Aku itu semangat apa wae, mangan apa aja asal ada sambelnya lho.
Ini sambel tok ya. Enak lur, pecinta sambel ya. Semoga saja perut aku aman. Ya, kemarin ibuku tuh pesan alpukat, pohon alpukat buat ditandur di rumah, depan rumah. Pesan sampai seminggu rung teka-teka buat bakulnya piye. Bakul nanti nih pesan lah loh. Seminggu rata teka-teka loh lor alpukat 20.000 wet bibit menunggu loh. So ini mbak rata teka-teka. Katanya kan hari Minggu. Nggak, itu tekan hari apa nih? Itu hari apa? Itu hari Rabu. Itu hari Rabu lho, itu hari Rabu. Hari Minggu itu was 3 hari yang lalu kemarin. Lah kok malah urung teko-teko iki alpukate piye? Jujune aku pesen mangga biring ya, mangga gadung. Aroma manis. Wite. Dulu itu aku punya wit mangga gadung di depan rumah. Walah kau wedi nembah. Mateng wit segere mbah. Lu gini mbah. Sampai ada orang yang nawar, "Mbak, tak beline tak terabasane," ngono kae. Tapi ditegor nggo gawe garasi. Biar aku danan niku lho, apa ne? Motor-motore itu biar gak kehujanan. Gor lho. Dikasih cilik aku rasa memberontak. Saiki berontak. Aku kan kangen ya lho. Mangga gadung ngono kan enak ya. Aku mangga Thailand gak seneng. Nek mentah kok telo. Nek mateng koyo keong. Aku gak seneng. Mangga keong neh ala yo jaman ndek kelor dulu waktu kecil. Atau hujan. Hujan angin kayak gitu pasti tetangga aku tuh punya mangga keong. Kita kan kawadi, wae kan curi-curi nih, wala rontok kayak bodok royan gitu, buku kono guys. Mangane neng gua nambah di kerokati kulitnya nih loh, di kerokati kulitnya. Bariku dipangan sak pelok es buah kono guys. Iso untuk limo, sak uangnya sak satu orang itu bisa dapat 5-7 mangga keong. Saiki aku pokok makan mangga keong. Ya Allah, aku nek cilik panganku wis mangga keong ning ngene tanggaku mergo seneng kan lur sama teman-teman ngono kroyokan mangga. Ya nek pelemku pelem gadung ora sedengo kroyokan e lur. Ceplok meh siji loro ngono. Ya nek mangga keong, cepluke ketubuk-tubuk-tubuk-tubuk. Akeh ketubuk, akeh. Sawange santuk 5, 3 ngono kae. Ya nek pelem gadung ceplok siji, loro, sing royok wong 5. Dini mbah ngono. Ya wis aku akhirnya aku kan dhewe mangga udah gak punya pelem gadung itu kan. Terus aku pengin nanem neh ngono lho ceritane lho iki aku pengin nyari-nyari bibit mangga. Apa jenenge mau gadung sing kodi, wae sing kodi bae manis mateng wit iku manis ngono kae. Apa nek dipangan cuwadot bahan cuwadot kerawak si wedi ngene kok jupuk walah enak embo lu ini alpukat itu gak karep ibu karena bisa mengatasi kolesterol banyak mangga. Iku kesukaanku lur. Aku nek beli jus itu jus mangga. Jus mangga. Gak tahu jus alpukat gak tahu. Rasane kok. Cukup sekian ceritaku mangga tentang alpukat.
Semoga besok ada cerita lagi yang lebih mengasihkan.